Jumpa kembali dengan kami, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini lor, kita mau review power amplifier asli Onyx 21.000 yang baru lor ya. Ini adalah reviewnya, langsung bonus kita review bagian dalamnya. Seperti ini lor, Onyx 21.000. Ini adalah spesialisasi power buat middle ya lor. Atau bisa dipakai untuk monitor dalam, bisa dipakai buat set fill, bisa dipakai buat senteran, bisa dipakai buat monitor panggung. Tentunya dipakai untuk 18 in-nya, juga untuk 15 in double tweeternya. Nah untuk FOH biasanya dipakai untuk middle atau mid high, bisa dipakai buat 15 in atau 12 dan 10 in. Nah, ini bagian dalamnya. Ini walaupun 1000 watt tapi benar-benar murni ya lur, bakoh 1000 watt. Ini trafonya besar, elkonya banyak, sirkuitnya kelas H, ada high voltase dan low voltase, juga dilengkapi dengan full proteksi. Nah, ini adalah tampilannya lur, dari heatsinknya originalnya asli. Heatsink dan untuk PCB-nya juga original by asli. Nah, ini adalah panel belakangnya. Semuanya sistem PCB-nya double layer lo ya. Double layer artinya jalurnya itu di bagian atas dan bagian bawah. Itu lur ya. Bagi dulur yang minat monggo langsung di order. Nomor WA kami ada di pojok bawah kiri ya lur. Ini nomor WA kami, langsung dikepo-kepoin aja. Harganya berapa, bisa dikirim kemana saja, dan suaranya seperti apa, kita cek sound di akhir video ya lur. Bagi tulur-tulur yang mau minat paket sound system, berikut speakernya, berikut box skema apapun, monggo kita bisa buat paketan sound systemnya itu. Nah ini menggunakan finalnya banyak, elkonya juga sangat banyak sekali. Nah, ini trafonya juga besar ya lur. Ini panel belakang, ada panel belakangnya juga, dan speaker protector. Speaker protektornya ada gabung sama driver powernya. Ini soft star untuk kejut daya startnya supaya tidak turun ya kWh meternya. Dan ini panel depan, ini cocok untuk tegangan 900 watt ya. Kalau 1200 pasti kuat, 900 watt ideal. Ini adalah tampilannya lur ya, sangatlah mewah untuk kelas power ekonomis ya. Yang minat monggo langsung di order, nomor WA kami stay ada di video ini terus lur ya. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Oke lur ya, gak usah berlama-lama, langsung saja kita cek sound. Namun sebelumnya yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, langsung di subscribe saja, di like video ini ya lur, supaya video ini bisa terus eksis dan terus memberikan tutorial menarik, terus memberikan review-review tentang audio sound system, tentang elektronik, tip and trick bagaimana kita menggunakan modal yang tidak terlalu banyak tapi hasilnya mantap, awet, dan cepat balik modal. Paling tidak memuaskan diri sendiri dan memuaskan orang lain. Oke. Sebelum ke cek sound, ini ada pertanyaan. Bagaimana garansinya, Mas? Nah, ini garansinya 1 tahun ya, Mas, untuk produknya asli. Nah, kita bertanggung jawab dari kualitas produk asli, berani menggaransi 1 tahun.
Dan ini untuk wattnya 1000 watt di 8 ohmnya dan sangat cukup sekali untuk set fill ya, area bagian dalam ruangan. Nah ini untuk bagian belakangnya standar ya, standar mewah untuk power sekelas Onyx 21.000 ini. Oke, langsung saja kita cek sound. Langsung saja kita ikuti video ini sampai selesai. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ganti pakai lagu DJ. Trafonya anget aja enggak, hedgingnya juga enggak anget loh, karena kita main 8 ohm saja. Yang sebelah sini pakai mid, yang sebelah sini pakai low.